beginilah nasib ojek online ya. Udah jauh-jauh ngantar barang, yang nerimanya nggak bisa dihubungin. Nasib, tuh barangnya masih ada tuh. Yang nerimanya nggak bisa dihubungin, yang ngirimnya nggak tahu alamat jelasnya. Auto nunggu lama ini mah nih. Mana mau Jumatan lagi. Bingung nih kalau udah begini mah nih. Nanyain-nanyain siapa lagi. Kalau ngantar ke perumahan penduduk sih enak ya. Bisa nanya-nanya. Kalau ke perumahan elit begini susah, nggak ada orang di luar. Nasib ya beginilah kalau nasib online ya. Suka duka online tuh seperti ini. Udah orderannya jarang. Sekalinya dapat orderan seperti ini kejadiannya. Ya nasib lah. Oke, segitu dulu lah. Mudah-mudahan cepat ketemu ya orangnya.